Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Arji Tinutwes. Hari ini admin akan share ke teman-teman semua bagaimana cara kita membuat pupuk PSB atau fotosintesis bakteri. Yuk ikuti tutorialnya. Teman-teman, fotosintesis bakteria atau PSB yaitu pupuk yang berbasis bakteri, yang mana bakteri ini membantu proses fotosintesis pada tanaman yang dibantu oleh foto atau sinar, ya teman-teman, dalam hal ini sinar matahari. Jadi PSB ini kalau diibaratkan manusia, ini adalah koki, yaitu membantu tanaman dalam memproses makanan pada daun. Oke teman-teman, bakteri fotosintesis adalah kelompok prokariota yang mampu mengubah sinar matahari menjadi energi kimia melalui proses yang disebut fotosintesis. Karena mereka dapat menghasilkan energi mereka sendiri dari bahan anorganik yang ditemukan di sekitar mereka. Mereka disebut fotoautotrof. Oleh karena itu, mereka tidak tergantung pada bahan organik dari organisme lain untuk energi. Bakteri fotosintesis memainkan peran penting dalam fiksasi karbon dan produksi oksigen. Adapun bakteri yang ada pada PSB bermacam-macam. Salah satunya Cyanobacteria dan Sinecococcus elongatus. Manfaat PSB untuk tanaman, membantu menambah nitrogen ke tanaman, mempercepat pertumbuhan tanaman, sebagai sumber mineral asam amino, asam nukleat, senyawa aktif fisiologis, dan polisakarida, meningkatkan pertumbuhan akar tanaman, mengurangi biaya penggunaan pupuk kimia, juga memperkuat tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Berikut cara membuat pupuk PSB atau fotosintesis bakteri.